buat kawan-kawan yang mau ili turun naik lewat keli, sudah bisa lewat samping. Keadaan jalan sungai keli ini bos, kayak inilah dia. Lubur-lubur, lumpur. Lumpurnya kurang lebih 30 cm lah tingginya, dalamnya. Jadi yang menanya-nanya jalan sungai keli bisa lewat. Kalau mobil rendah asal korbankan bemper mobilnya. Kalau mobil tinggi sih rezeki lah. Jalannya nih. Suka nengoknya. Belum lumpur. Jadi lewat mana nih? Ada truk mogok situ tuh. Bisa lewat samping ini ya, kita lihat. Kasihan bapak tuh, mobilnya mogok-mogok di tengah trek. Lumpur semua. Nih, pasukan merusak mobil. Asli ya. Masih belum pelumpur rupanya, begudang pokoknya. Kita ini ada biasa off-road, santai mah. Pegang tangan kiri ya. Oh, ini jalan hancur nih. Ini pak. Udahlah, parah separah-parah yang dulu. Saya santai macam-macam ini nih dah. Kasihan, tidak mobil rendah-rendah nih ya. Wah, sampai pecah bempernya tuh. Oh, nampak gak tuh? Pajero Sport Dakar. Manalah kita nak lawan dia. Ini 4x4 ring 17. Kita ini apa? Tapi jangan salah saing. Kita tuh punya skill. Jangan kalah saing. Kita ada skill. Dia menang mobil otonya 4x4. Dia tuh bannya ban cangkol semuanya. Aku tuh ban cacing, ban aspal. Tapi kita bisa nyaingkan Pajero Sport Dakar, bos. Biarpun kita bukan Pajero. Nah, benda gini tuh, bos. Yang penting kita tuh ada skill, berani. Yang jelas itu harus berani. Nah, dia lewat atas, kita lewat atas ya. Nah, sekarang dia jalan lagi. Sampai pick up tuh pakai tarik tuh, pakai eksa tarik. Pakai eksa tarik tuh. Pakai eksa tarik pick up tuh. Waduh, mantap coy. Kita ikut 4x4 jalan apa. Oto kita oto bukan kali 4. Ban cacing. Dia tuh ringnya 17. Udah besar ringnya tuh 17 kalau udah salah tuh. Nah, dia naik lagi ke sana. Itu ikut. Oke, bos. Kita lewat tuh, bos. Nah, ini udah sekarang udah nyebrang jembatan Pawan 3. Nih jembatan Pawan 3 nih. Oke, bos. Sekian, terima kasih untuk infonya. Jalan sungai keli tayap sudah bisa lewat, cuman kita tadi di sinar masnya lewat sawit, bos, nggak lewat tengahnya. Kalau jalan poros tuh hancur lebur, bos. Nah, jadi kalau mau lewat nanti masuk ke PT Sinar Masnya ya. Nah, semoga PT Sinar Mas security-nya baik-baik kok, bos. Kita minta izin bisa masuk.